تعالى عنه وسيدنا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah? Salam hujung minggu. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menempuh setiap cabaran yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menerima. Kita belajar untuk reda, kita belajar untuk sabar. Subhanallah. Dalam hidup ni kita kena didik diri kita untuk belajar. Masuklah. Kita kena belajar. Kita kena tarbiah diri kita. Kita kena didik diri kita untuk laku satu yang baik. Kan tadi bagi subuh-subuh tadi saya bicara dengan pelajar-pelajar madrasah saya. Antara perkara besar saya nak tahu, kira bila kita nak capai satu perkara dalam hidup, kita kena didik diri kita. Kan? Kita bukan mengharapkan sahaja. Contohnya kita nak bangun pukul 4.30 pagi untuk qiyamul lail. Kalau kita harapkan handphone kita, alam kita mampu kejut kita, tapi walaupun kita dengar, disiplin tak ada, takkan mampu kita untuk berdiri dan akhirnya sujud pada Allah pun taklah. So, kita kena didik diri kita. Kita kena tarbiah diri kita. Kita kena didik diri kita untuk committed dengan setiap apa yang kita nak. Dan kita kena didik diri kita. Satu, bila kita bangunkan anak-anak kita, kita kena didik dan diri mereka sesuatu yang positif. Didik diri mereka untuk lakukan satu perkara yang besar dan daya mula di usia kecil. Terima kasih.